Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, Nikita itu sedang berada di Semak Belukar ya. Tepatnya itu ini adalah tanah milik pengembang rumah. Karena belum dibangun, dia itu menjadi semak belukar seperti ini. Nanti biasanya itu sekitar beberapa bulan lagi dia akan dibersihkan dengan alat-alat berat. Ya. Setelah dibersihkan dengan alat berat, kalau belum dibangun, dia itu akan jadi semak lagi, lalu dibersihkan lagi, dan begitu seterusnya ya. Nah, di sekitar semak belukar ini kan, saya sudah jalan-jalan itu menemukan ada sekitar 20 tanaman herbal, rumput herbal, tanaman pangan, ya, dan lain-lain yang ada di koleksi tagar Taman BMG ya. Bagi agak-agaknya pengen tahu detailnya, silahkan berkunjung ke tagar Taman BMK di YouTube. Nah, tetapi dari sekian banyak nih tanaman liar di semak belukar ini, ada satu yang sangat menarik perhatian saya dan kebetulan saya belum tahu namanya. Nah, ini dia kan nih. Jenisnya kayak gini nih. Kita kenal dari bunganya tuh. Bunganya ya. Bagi agak-agak yang sudah tahu, tolong infonya kan. Namanya ini bunga apa, pohon apa ya. Nama ilmiahnya apa, berkhasiat herbal atau tidak tuh. Dan ini kayaknya buahnya ini nih menarik. Tuh ya, coba kita lihat. Belum ada yang kering. Belum ada yang kering, masih pada muda ya. Tuh, fakta ya. Tolong infonya kan. Ini nanya beneran nih. Maklum pemula ya. Koleksi di taman kami itu juga udah lumayan banyak kan. Kalau buahnya ada sekitar 50 buah. Untuk tanaman herbalnya itu ada sekitar 50 tanaman juga ya. Untuk tanaman pangan itu juga banyak kan. Adalah sekitar 20 tanaman pangan ya. Silahkan berkunjung. Ini kita pohon infonya ya kan. Ini bunga apa tuh. Banyak ya, juga sangat indah. Saya pikir kalau digunakan untuk tanaman hias juga bagus melihat dari keindahan bunganya seperti ini ya. Banyak ya. Yang warna bunganya warna kuning. Kita lihat detail pohonnya kayak apa kan tuh. Ini ya pohonnya. Tuh. Oh, agak besar juga ternyata dia kan bercabang-cabang. Tuh pohonnya ya. Oke, tolong infonya ya kan. Salam sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.